Erdogan kutuk intervensi Israel di Masjid Al-Aqsa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas mengenai insiden bentrokan di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Kepada Abbas, Erdogan mengatakan dia mengutuk intervensi Israel terhadap jamaah di tempat suci tersebut. Dilansir dari kantor berita Reuters, Senin 18 April, komentar Erdogan itu muncul di tengah upaya Turki dan Israel dalam beberapa pekan terakhir untuk menormalkan hubungan mereka yang telah lama tegang. Sebelumnya, pada hari Jumat 15 April, sedikitnya 152 warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan polisi anti huru-hara Israel di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Menurut Bulan Sabit Merah Palestina, sebagian besar cedera warga Palestina disebabkan oleh peluru karet, granat kejut, dan pemukulan dengan tongkat polisi. Selama panggilan telepon kami, saya memberitahu Abbas bahwa saya sangat mengutuk intervensi Israel terhadap jamaah di Masjid Al-Aqsa, bahwa kami akan menentang provokasi dan ancaman terhadap status atau semangatnya, kata Erdogan di Twitter. Turki selalu mendukung Palestina. Erdogan kemudian mengatakan dia telah membahas perkembangan di Al-Aqsa dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonius Guterres. Erdogan menambahkan bahwa intervensi dan provokasi Israel memiliki hasil yang tidak dapat diterima mereka juga, ujar Erdogan, membahas kemungkinan langkah bersama untuk perdamaian regional. Turki di masa lalu telah meluncurkan berbagai inisiatif di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama OKI terkait tindakan Israel terhadap Palestina dan kebijakannya mengenai Yerusalem atau statusnya. Turki yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina mengatakan pihaknya yakin pemulihan hubungan dengan Israel juga akan membantu menemukan solusi untuk masalah ini. Namun Turki juga menegaskan pihaknya tidak akan mengabaikan komitmen kepada Palestina untuk hubungan yang lebih baik dengan Israel. Awal bulan ini, Erdogan telah mengatakan kepada Presiden Israel Isaac Herzog yang juga ditemuinya di Ankara bulan lalu, bahwa Ankara mengharapkan pihak berwenang Israel untuk peka terhadap Al-Aqsa selama Ramadan dan menekankan pentingnya mengizinkan warga Palestina memasuki Israel. Bos Hamas ungkap situasi Yerusalem pada Liga Arab, Iran, dan Kuwait. Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada Jumat 15 April memberitahu Liga Arab, Iran, dan Kuwait tentang perkembangan terbaru dan agresi Israel terhadap Palestina di Yerusalem. Berbicara dengan Sekretaris Liga Arab Ahmed Abolghit, Haniyeh menjelaskan tentang pelanggaran Israel di Masjid Al-Aqsa dan bagaimana jemaah Palestina menjadi sasaran agresi Israel setiap hari. Haniyeh meminta Abolghit mengangkat masalah perjuangan Palestina di forum internasional, mendorong diakhirinya kebijakan standar ganda masyarakat internasional vis-a-vis hak-hak Palestina. Dia juga menyerukan resolusi internasional yang berpihak pada rakyat Palestina. Abolghit mengutuk praktek pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan Liga Arab mendukung hak Palestina dan akan mengambil perannya dalam mengakhiri praktek dan provokasi Israel semacam itu. Sementara pada Jumat malam, Haniyeh menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian. Keduanya membahas pelanggaran pendudukan Israel di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa serta pembunuhan warga Palestina secara sewenang-wenang. Rakyat Palestina, kami berkomitmen mempertahankan hak tanah dan tempat suci mereka, papar Haniyeh. Dia menegaskan semua upaya untuk mendominasi Masjid Al-Aqsa atau mengubah identitas Islamnya tidak akan pernah berhasil. Amir Abdollahian menegaskan kembali dukungan negaranya untuk rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang sah. Dia mengecam kejahatan pendudukan Israel termasuk
termasuk serangan pada Jumat oleh pasukan pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Hania juga menjelaskan kepada Ketua Parlemen Kuwait Marzouk Al-Ghanim tentang pelanggaran terbaru Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan bahwa rakyat Palestina akan terus mempertahankan tempat suci mereka. Hania meminta Al-Ghanim mendukung hak Palestina, mengecam kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap semua standar internasional, memberikan tekanan pada pendudukan Israel, di mana di semua forum internasional untuk mengakhiri serangannya terhadap Masjid Al-Aqsa. Juru bicara Parlemen Kuwait mengutuk praktik pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan sikap mendukung negaranya terhadap hak-hak Palestina. Rusia panggil Dubes Israel untuk Moskow protes sikap rezim Zionis. Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Minggu 17 April memanggil Duta Besar Israel di Moskow, Alexander Ben Zvi, untuk menegurnya atas pernyataan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid tentang Rusia. Laporan itu diungkapkan Haaretz. Pertemuan yang dijadwalkan Senin 18 April menurut media Israel akan menjadi teguran diplomatik biasa atas kritik terhadap perang Rusia di Ukraina. Kami mencatat serangan anti-Rusia lain yang dilakukan pada 7 April oleh Menteri Luar Negeri Yair Lapid dalam konteks dukungan negaranya terhadap resolusi Majelis Umum PBB untuk menangguhkan keanggotaan Federasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia. Kemlu Rusia menambahkan, kami telah memberikan penilaian kami atas resolusi yang melanggar hukum dan bermotif politik. Ada upaya terselubung untuk mengambil keuntungan dari situasi di sekitar Ukraina untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik tertua yang belum terselesaikan, konflik Palestina-Israel, papar Kemlu Rusia. Sejumlah pejabat Israel menurut Haaretz khawatir hubungan mulai merenggang dan khawatir tentang serangan udara Israel di Suriah. Pernyataan Rusia itu cukup mengutip pendudukan ilegal dan pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel dan mengecam blokade Israel yang berusia 15 tahun di jalur Gaza. Lapid menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina. Israel pekan lalu mendukung mosi PBB untuk menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.